Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, merespons kabar PDI Perjuangan mendapat porsi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. AHY bilang Prabowo punya hak menentukan pilihan menteri untuk memenuhi janji kampanyenya di Pilpres lalu. Baginya, bila PDI Perjuangan jadi bergabung ke koalisi Prabowo, hal itu tidak akan memengaruhi fokus Demokrat bekerja sama di pemerintahan baru. Sebelumnya, Saudara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku ada kader PDI Perjuangan dan Menteri Kabinet era Joko Widodo yang mengisi pos Kabinet Prabowo Gibran. Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan tentunya dalam politik ini kan serba dinamis ya, tapi sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang membuat kami tidak fokus. Karena sejak awal komitmen kami Partai Demokrat itu ingin berjuang bersama-sama, alhamdulillah menang bersama-sama, dan setelah itu mengisi sekaligus menjalankan peran yang baik juga bersama-sama.